pandai yang menali bekas suami saya, Muhammad Rizwan bin Hashim. Beliau telah kembali ke rahmat Allah tadi. So, bagi siapa yang ingin melawat jenazah, beliau masih berada di HKL. Dan selepas ini saya akan... Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon Rizwan Hashim meninggal dunia di kediamannya di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur sekitar pukul 11 pagi Khamis. Perkara tersebut disahkan oleh anak saudaranya, iaitu pelakon Iman Zulkarnain, yang memaklumkan Allah Yarham tiba-tiba rebah ketika sedang bersarapan. Arwah meninggal dunia di rumahnya ketika itu dia sedang bersarapan dan tiba-tiba sahaja jatuh. Kemudian anak lelakinya melakukan pemeriksaan dan memberi bantuan pernafasan sebelum dibawa ke hospital Kuala Lumpur. Apabila tiba di hospital, arwah disahkan sudah meninggal dunia, katanya ketika dihubungi M-Star. Iman turut memaklumkan Rizwan menghidap masalah jantung dan angin ahmar. Pelakon itu juga dikatakan sudah lama tidak aktif dalam dunia lakonan akibat masalah kesihatannya itu. Dalam pada itu, Iman memberitahu jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor. Setakat ini kami pun belum dapat lagi kepastian punca kematian daripada pihak hospital. Jenazah akan diuruskan dan dikebumikan hari ini, jelasnya lagi. Untuk rekod, Rizwan pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Didi pada 1991, namun bercerai pada 2002. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata. Allah Yarham sejak itu tidak pernah berkahwin lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.